Perkenalkan, nama saya Faturrahman Nurul Hidayah sebagai mahasiswa berprestasi wirausaha tingkat nasional Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang sedang dialami oleh bangsa ini. Salah satu hal tersebut adalah pengangguran. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mengalami jalan buntu, entah karena PHK ataupun banyak lamaran pekerjaan yang ditolak. Dari hal itulah saya berusaha mengubah pola pikir anak muda Indonesia bahwa sukses bukan hanya sekedar menjadi pegawai perusahaan besar, tapi ada tiga pilihan: menjadi bos ataupun menjadi karyawan, bekerja untuk diri sendiri ataupun bekerja untuk orang lain, membuka lapangan pekerjaan ataupun mengisi lapangan pekerjaan. Itu semua adalah pilihan teman-teman semua. Bukan sebuah masalah jika usaha yang teman-teman dirikan bukanlah usaha yang besar. Yang paling penting adalah teman-teman sudah memulai usaha tersebut. Bukan sebuah masalah jika usaha yang teman-teman dirikan bukanlah usaha yang besar. Yang paling penting adalah teman-teman semuanya sudah memulai usaha tersebut. Menjadi pengusaha bukanlah sekedar tentang seberapa besar IPK teman-teman di perkuliahan, tetapi lebih seberapa besar perjuangan teman-teman, seberapa besar impian teman-teman, dan seberapa bisa teman-teman menjaga